saya tak boleh memberi apa-apa jawapan sebab saya lama tak bermain. Saya hanya bermain satu perlawanan, tapi saya bersedia untuk membantu pasukan Malaysia. Saya berharap saya kembali dengan lengan lebih kuat. Dan mungkin boleh kongsi sikit nostalgia dia kepada you. Mungkin you ingat dulu tengok kat TV ke apa ke? Ya, pada saya ini adalah satu peluang, peluang yang terbaik untuk diri saya dan pemain-pemain yang lain. Pesta bola mereka ni sudah lama tidak ada. Inilah satu peluang terbaik untuk preparation kita sebelum kita pergi ke Asia Cup nantilah. Pada kita lihat pada program pada hari ini, memang semangat itu berkobar-kobar. Saya harap semua pemain dapat beri yang terbaik pada bulan depan. Ya, awak ada letakkan susaran sendiri pada pesta bola mereka tu? Ya, sudah tentu apabila lama pesta bola mereka ni tidak diadakan. Kita sebagai pemain-pemain generasi yang baru, kita harapkan sesuatu yang baru untuk kita berikan kepada rakyat Malaysia. Sekurang-kurangnya kita dapat memberikan persembahan yang terbaik. Miki, next mission friendly dekat China tu, mungkin boleh cerita sikit apa harapan you dekat sana, because I think this is antara yang first yang kita jumpa team yang ranking below 100 kan? Ya, yeah, sudah tentu. Kita tahu Syria dan China bukan pasukan yang lemah. Dia pasukan yang baik. Kita sekarang pasukan Malaysia ingin kejalanan yang pergi lebih baik, tapi kita perlukan sedikit sokongan daripada rakyat Malaysia untuk memberi sokongan kepada kita. Apa yang saya harap, semua pemain berada dalam keadaan baik, akan memberi yang terbaik untuk game kali ini. Saya tak rasa ini satu perlawanan yang mudah. Ini adalah perlawanan yang sukar untuk pasukan kita. Tapi kita akan cuba memberi yang terbaik. Kita boleh melihat di mana prestasi kita dan tahap kita berada. So, Vicky, mungkin ada sesuatu yang ingin awak buktikan sebab apa yang berlaku dengan awak sebelum ini dekat perlawanan persahabatan ini? Ya, saya tak boleh memberi apa-apa jawapan sebab saya lama tak bermain. Saya hanya bermain satu perlawanan, tapi saya bersedia untuk membantu pasukan Malaysia. Saya berharap saya kembali dengan lengan lebih kuat. Miki, betapa leganya awak dipanggil selepas apa yang berlaku? Ya, nak kata lega tu memang satu rezeki juga. Saya diberikan kekuatan daripada ahli keluarga saya dan juga rakan-rakan saya di Selangor dan rakyat Malaysia juga yang banyak yang menyokong saya. Alhamdulillah, saya akan buat yang terbaik. Saya akan buktikan dan saya mampu. Adakah itu membuktikan Harimau Melayu masih memerlukan Miki lagi? Ya, itu keputusan semua daripada pihak coach ataupun daripada FAM sendiri. Saya hanya bermain dan menunjuk kualiti saya. Sekiranya saya layak, saya berada. Sekiranya saya tak layak, mungkin orang lain. Mungkin setiap lawanan, setiap kejuangan ada impian dari idamkan oleh pemain kan. So macam Miki sendiri, ada personal target tak? Macam dekat pesta bola, dekat apa friendly dengan pasukan bawah ranking 100 tu, ada personal target tak? Sudah tentu kita bermain dengan pasukan yang kuat. Kita ingin perbaiki apa kekurangan yang ada dalam diri kita. Saya berharap dengan perlawanan seperti ini, saya dapat meningkatkan lagi prestasi saya untuk membantu skuad kebangsaan dan untuk preparation untuk kita pergi ke Asia Cup nanti. Mungkin ada setengah yang beranggapan bila awak lama tak main akan jejaskan performance dengan national team. Mungkin pandangan awak? Ya, semua orang yang itu memang sudah tentu. Memang benda itu memang normal kan. Tapi pada saya, itulah kekuatan saya. Saya selama ni daripada bulan Disember tahun lepas, okay, saya tiada rehat. Mungkin ini adalah Allah memberi saya cuti untuk memberi masa saya kembalikan saya punya moral ataupun keletihan. Sekarang saya akan kembali dengan lebih bertenaga, insyaAllah. Kalau tiada apa halangan, saya akan perform seperti biasa. Saya mengharap saya dapat bantu pasukan dan saya mampu perform. Sehingga hari ini performance Miki sekarang macam mana? Okey, tadi Miki kata digantung, lepas tu sekarang awak bagi berehat. Tapi kondisi sekarang, prestasi sekarang, Miki rasa masih di tahap? Saya baru ada 45 minit permainan. Orang lain dah bermain mungkin 5 game sebelum ni. Tapi saya harap itu bukan satu masalah untuk diri saya. Saya cuba beri yang terbaik. Saya sebagai seorang pemain bola sepak, ini kerja saya. Apa jua sekalipun yang berlaku di belakang takbir, saya tetap kena teruskan dengan perjuangan saya untuk bantu skuad kebangsaan.